Gempur rokok ilegal adalah kegiatan yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu bekerjasama dengan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung sebagai bentuk pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT yang diterima Kabupaten Pringsewu di bidang penegakan hukum. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dan wawasan kepada pelajar, mahasiswa, atau masyarakat umum tentang ketentuan di bidang cukai khususnya pada produk hasil tembakau yaitu rokok. Melalui sosialisasi gempur rokok ilegal baik secara tatap muka ataupun melalui media elektronik seperti talkshow di radio, diharapkan memberi manfaat bagi pelajar, mahasiswa, atau masyarakat umum yaitu dapat mengidentifikasi atau mengenali ciri-ciri rokok yang termasuk dalam kategori rokok ilegal, sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Pada akhirnya dapat berdampak untuk meminimalisir peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pringsewu.